Okey. Ipolah nak bawa ni. Apa nama nalah tu? Rod, lupa nombor rod. So, hi. Sekarang kami day 1 dekat Gion lah. Day 1 dekat Gion. Day 1 kat Gion Kyoto. So, Kyoto lah Gion. So sekarang time sampai tu dah nak ambil lah gambar video yang properly lah untuk vlog ni, sebab bawa beg kan, so rasa macam senyap dan malah. So sekarang ni tengah jalan-jalan nak tengok dia punya naik view lah dekat sini. Sudah sini cuaca sejuk je. Tak ada. Ha, tak ada. Okey. Okey je. So kalau pergi je dia kata okey je. Kalau tengok 18 darjah Celsius hari ni. So ni Lawson. Ini Lawson. Dulunya kedai JCBE lah. Salah satu JCBE. So untuk hari ni tadi macam mana? Oh, sampai dekat apa nama ni? Tokyo. Dekat Tokyo, kami pergi beli JR Pass. So, waktu beli JR, beli pula nak pergi ambil. Tapi, manangkan sampai pukul 12 tengah malam. Sampai 12 tengah malam, kena tunggu ustaz. Kaunter nak pukul ke 7. So, dari situ dah memulanya akan beli pergi merata-rata lah. Lepak dekat surau, sampai jumpa lah ada couple baru kahwin. Tentin baru dari Malaysia. Lepas tu pergi observation deck. Oh, situ paling sejuk. Best. Itu best. Tapi sejuk ya amat lah. Kyoto. Gion Kyoto. Haa, gitu. So, pukul 8 tu batok. Nak ambil di atas pun. Oh, dalam masa sejam juga nak ambil. Hati lah. Ngantuk-ngantuk lah. Tu yang tak larat pula kamera. Tak ada mood sikit. And then dah sampai. Naik lah dia punya Shikasai kereta api laju tu. Kau boleh tengok lah footage tu. Punya excited naik. Lalulah tepi Mount Fuji. Ingat boleh nampak dia punya apa benda lah tu. Mount Fuji. Awan lindung. Yo, sakit nanti. Tak apalah. Mana kan beli apa 7 hari. So nanti boleh naik banyak-banyak kali lagi lah kot. Hopefully boleh naik banyak kali lagi. Dan waktu balik ke Tokyo ni harap nampak lagi sekali lah. Awan lindung kokohnya lah. Gedan-gedan nak bagi nampak. Macam dalam Grand White Building. Macam dalam gambar kan Google semua tu kan. Aduh. Lepas tu dah tak dapat tu. Semua balik tidur. Lah kereta. Lah kereta lah. Dah rapi. Kasir. Tapi laju amat. Suruh laju. Tu orang pun ramai. Mungkin hari Sabtu kot. Ramai lu lah. So sekarang tak tahu kami jalan-jalan. Api kita ada tempat lawa kat Gion ni. Try tengok lah. Dan pergi makan Honolulu. Halal aku boleh tengok lah. Honolulu halal ramen. Dekat Gion. Not bad, not bad. Okay, jom. Lintas. Okay, training dulu lah. Shibuya. Okay. Makan ni lah. So, lepas kami makan, dia kami check in. So, itu saja kot. Untuk hari ni punya. Jom kita tengoklah night view dekat Gion. Bye. Sekarang pukul 7. Waktu sini lah. Di malam. Ramai orang. Dan so, kita tengoklah view. Lawa-lawa sini. Tempat-tempat ada tu. Okay. Sini Azad, tempat apa Azad? Tengok matahari terbenam. Sini tempat tengok matahari terbenam. Tempat semayang punya orang. Tempat semayang punya orang ah. Uish, pandai Ivan. Dia in frame. Tengah-tengah dia ambil. Jom. Ha.
Oh, ada crab stick. Tam. Ni yang nak buat ni. Hari ni. Ada? Awal. Ramai orang masih ni. Ini kita sampai tempat dia. So, terang. Memang betul. Tempat nak ambil amat lah. Buah hati lah. Cerah. Tak cerah kita tahu. Okey lah. Tak sedih sangat. Aku nak buat ni sekarang. Dia ada kot. Kita zoom sikit tu. Dia mesti ada something. Kenapa kan? Kita rek. Macam ah. Kita apa tu? Okay. So. Tadi lupa nak pergi ambil gambar tu. Temple tu. Apa dulu Yasin bin Api ambil gambar temple tu dekat timelapse kan. So lupa nak ambil gambar Yasin kat kawasan tu. Tak apa, rasanya esok so nak main lagi kot waktu senja, sebab waktu senja lagi lawa lagi view dia. So dah settle dah untuk hari ni kot. So tadi kan pergi Starbucks. Starbucks pun tak ambil gambar. Apa sepuk lah. tak ambil gambar pula. Tak ambil. So, siapa tak bawa keluar? Lupa kamera ni sebab hari ni baru bawa keluar kamera ni kot. Boleh video day one trip jantan ni. Okey lah kot untuk day one ni lah. Lupa masuk kamera ni, serius. Serius shit, terlupa langsung pasal apa nama ni kamera ni kat Starbucks tak ambil, dekat castle tu pun tak ambil. Aduh, tak apalah. So jom hopefully day one ni okey lah kot untuk orang tengok. Tak tahu lah okey ke tak, try lah tengok macam mana nanti kan. Pelik betul kan, awak tak pukul kamera ni lah, pakai kamera phone je banyak. Okay, so ni nak balik ke bilik dah, nak rehat. Esok kita buat day 2 pula. Tengoklah day 2. Day 2 pergi mana nanti? Kita tengoklah sendiri. Malah nak cerita sebab kami pun tengok larat yang mana. Gitu. Okay. So, apa-apa terima kasih kepada Isri Yasin. Masih tak sebulan dia esok kerana dia sudi membenarkan, membagi visa kepada Yasin untuk pergi trip dengan kawan Yasin. Terima kasih sayang. Semoga sayang dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan, dan kita bahagia hingga bersyukur. Selamat dan insyaAllah. Okay, bye. Harap audio dengarlah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.